Nah guys, aku kali ini bakal buat video itu masuk ke rumah kosong yang ada di depan TK Pertiwi 1 Muara Bungu. Nah jadi guys, mitos-mitosnya itu di rumah ini banyak sekali penampak-penampakan dari yang berwujud wanita, sosok lelaki. Nah jadi aku bakal menguak isi dalam rumah ini, benar atau tidak yang warga bilang. Nah jadi ada langkah baiknya dulu kalian mensubscribe channel YouTube aku. Nih, subscribe dulu di bawah ya. Kalau kalian udah subscribe, ku ikuti perjalanan aku di malam Jumat ini. Nah guys, jadi inilah, seperti inilah ruangan dalam rumah kosong di depan TK Pertiwi 1. Boleh di shoot dulu kamera. Nah jadi inilah bentuk rumahnya, sangat menyeramkan guys ya. Oke, kita langsung aja ke belakang tempat paling seram. Oke. Ini WC-nya. Nah jadi guys, ini di sini, di rumah ini ada sumur tua dan terpakai. Jadi dulu aku itu waktu 2008 atau 2005 ya, aku kecil-kecil dulu kelas 1 SMP atau SD ya, main di sini. Jadi iseng-iseng kan masuk rumah kosong, main di sini nyari buah seri guys. Dulu di sini ada buah seri yang besar di sini, mungkin udah di depan atau aku. Jadi di sekitar sumput sumur ini aku melihat sosok nenek-nenek tua guys. Jadi kami shock, langsung kabur semuanya. Nah jadi kita coba memanggil atau mengundang makhluk-makhluk di sekitar. Jadi kita coba mengundang makhluk-makhluk yang ada di sekitar untuk menampakkan diri. Hadir semuanya. Astagfirullahaladzim cuk. Kedengeran gak dia? Kedengeran gak? Buat para penunggu yang ada di sini, apapun bentuk kalian, apapun wujud kalian, astagfirullahaladzim. Wujud. Oke, kita langsung kejar ke sana yuk. Langsung guys. Oke, dengar suara tadi ya. Tadi suaranya di sini guys. Tadi suaranya di sini, aku nggak tahu itu apa. Entah karena angin-angin tadi sengnya jatuh, mana tahu aku kan. Nah jadi sekarang ini kita niat mencari penampakan dari suara-suara ya. Oke, langsung aja ke belakang. Energinya besar di belakang ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini ada sumur kosong lagi. Ini ada sumur tua lagi. Berarti sumur tuanya ada dua. Ini ada sumur tua juga. Assalamualaikum. Kameramen boleh di shoot ke WC. Udah sangat tua ya, mungkin udah berpuluh tahun nggak ditempati. Nah jadi guys, sedikit informasi, nanti itu ada, kita ada main mediumisasi. Itu kita akan kuak bagaimana sejarah rumah ini, bagaimana kisah cerita rumah ini, dan berapa penunggu yang ada. Nah jadi kalau kalian penasaran, ikuti terus. Kami ngulang ekspor ya. Halo.
kondisi rumahnya. Kita eksplor rumahnya. Setiap bagian-bagiannya kita eksplor ya. Waduh. Inilah kondisi rumahnya guys. Assalamualaikum. 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 Update Aena Kuci-kuci boneka Ite sebelah itu wih apa itu cok? Bukan ya, bukan. Tapi coba di zoom. Di zoom dulu. Nah itu, oh bukan, kira aku apa tadi? Ayo. Assalamualaikum. Nih kondisi lagi hujan guys. Kami sempat-sempati waktu untuk buat konten ya, untuk menghibur kalian. Assalamualaikum. Kita main minimisasi aja kali ya, biar penonton gak gabut. Kita bisa keluar langsung dari rumah ini atau kisah-kisah rumah ini dulunya atau gimana. Jadi kita bakal melakukan minimisasi dengan seorang mediator, itu teman aku sendiri ya. Tetap tonton channel Nando West Horror. Nah jadi guys, seperti yang kita janjikan tadi, kita bakal melakukan mediumisasi. Apa itu mediumisasi? Mediumisasi itu kita memanggil sosok makhluk dan memasukkannya ke dalam raga teman kita. Itu kita melakukan itu hanya untuk menguap cerita-cerita yang ada di sini guys ya. Nah jadi langsung aja yuk mediumisasinya. Jadi di sini udah ada mediator kita. Aku bakal ngundang biar dia masuk ya. Penunggu di situ nggak bisa. Thank you.
katanya guys. Terus. Full. Full. Bukan full. Masuk, Bu. Ini mana? Siapa namanya? Apa? Ano? Anna? Oh, kamu cewek? Guys, jadi sosok yang memasuki raga mediator ini adalah wanita ya. Namanya Anna. Anna yang dari mana? Tunjuki dari mana? Anna di sini. Oh, berarti Anna yang sering nampak-nampakkan diri ya? Ya. Itu nampaki diri itu membuat Anna senang atau gimana? Atau mengganggu mereka atau bukan mengganggu mereka sih. Niatnya memang mengganggu kan? Karena Anna senang atau gimana? Senang. Anna aslinya dari mana? Dari sana aslinya. Terus berpindah ke sini. Di sini ada berapa makhluk nah? Tiga. Oh, itu yang besar-besar aja deh ya. Apa aja kalau boleh tahu, apa aja itu? Tolong biar dengar audionya. Langsung apa? Apa aja tuh? Cowok, terus? Apa? Cowok dua. Oh, sama kamu. Cowok itu dalam bentuk apa? Gundurwo atau apa? Gundurwo ya. Boleh kita datangkan dia ke sini? Anak keluar dulu. Bisa. Ya udah. Anak keluar dulu ya. Makasih infonya nah ya. Assalamualaikum. Nah, jadi guys, sedikit informasi. Berarti di sini penunggu yang paling besar itu ada 3. 2 gundurwo, 1 kunti Mbak Kunkun ya. Mbak Kunkun itu namanya Anna. Pengakuannya si Anna, tapi kita enggak tahu juga kan namanya jin. Jin itu kadang ada juga yang bohong mungkin ya. Jadi kita bakal melakukan lagi untuk memanggil yang cowok itu yang gundurwo itu. Kita kuat lagi, mana tahu dapat informasi yang lebih kan. Nah, jadi guys, sedikit informasi. Sekarang aku pakai mediator 2 ya. Biar kita ikut masuk. Full.
jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Sini. Boleh di shoot, itu juga udah masuk. Ini. Siapa ya? Hah? Apa? Bidu. Edo namanya, guys. Nama kamu ini bukan Edo enggak? Kamu yang dari mana? Dari mana? Sumur. Kamu dari Sumur. Jadi rumah ini kenapa ditinggalkan sampai 20 tahun ini? Hah? Karena apa? Hah? Apa? Hah? Kamu baru juga di sini ya? Oh, kamu baru juga. Kamu dalam bentuk apa ini nih? Hah? Apa? Siluman? Dia berbentuk siluman, guys. Aku yakin ini bukan namanya, bukan Edo ya. Mungkin dia dulu anak-anak di sini ada yang namanya Edo, mungkin dia ngaku-ngaku sebagai Edo mungkin ya. Aku yakin ini bukan Edo namanya. Ini siluman, guys. Siluman seperti apa kamu ini? Hah? Jin siluman gimana ini nih? Siluman ular kamu ini enggak? Dah, terima kasih infonya ya. Kamu pulang dulu ya. Yes. Jaterin yang kita gadarkan coba dekat. Ini terang masih sadar terang enggak nih? Tinggal itu isi coba mendekat suaranya nggak kedengaran siapa namanya. Siti. Siti. Nah, tadi pengakuan Ana tadi itu wanita, bukan yang wanitanya cuma ada satu katanya, cuma Ana. Tapi ini sosok apa ya? Ini sosok apa nih ya? Nenek-nenek tuh enggak? Iya. Bukan. Iya, berarti ini nenek-nenek yang aku pernah bilang, aku pernah melihatnya waktu aku kecil, aku pernah main di sini kan, yang aku ceritain tadi, guys. Ini mungkin nenek-neneknya. Udah berapa lama nenek Siti di sini? Sudah lama. Wow, sudah lama. Sudah lama, guys. Nek, mohon izin nenek ya. Kami ini cuma bertamu ke sini, Nek. Nenek marah enggak? Marah, guys. Nek, di sini pernah ada kejadian-kejadian apa, Nek? Apa atau ada mitos? Bukan mitos sih kalau bagi kalian kan. Entah ada apa?
aduh ngeblank belah tuh guys. Nenek sering juga ya nampak i diri di sekitar rumah ini. Juga cicak pun mengatai ya guys. Oh berarti yang sering nampak i diri tadi tuh cewek itu ya nek ya? Ya dia sering mengganggu. Oh jadi yang sering menampak itu tuh Ana ya guys, yang masuk tadi ke mediator pertama kita tadi ya. Jadi nenek ini mungkin melindungi rumah ini mungkin. Nah jadi buat kalian yang penasaran atau gimana ya, atau tidak percaya, kalian boleh nge-DM IG aku buat ikutan explore juga bareng. Jadi kalian percaya gitu ya, kalau kita nggak bohongan ya. Nek, di sini ada berapa penunggu nek? 5. Wah, ada 5 guys. Ya gitulah, makhluk halus ya. Pengakuannya nggak jelas. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5. Kita nggak perlu juga percaya sama makhluk-makhluk seperti ini, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Udah nek ya, keluar nek ya. Kasihan raga anak ini nek. Ya. Guys. Nah guys. Jadi. Nah jadi guys, kesimpulan di video ini itu berarti kita nggak bisa percaya saja dengan omong-omongan makhluk halus ya, harus ditelaah lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Aku Nando Esoror dan teman-teman sekalian mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Yeah.